Shalom saudara dan saudari dalam Kristus. Bertemu lagi kita dalam rancangan RR Malaysia. Topik kita untuk hari ini adalah Usirlah mereka. Nyahlah engkau dari sini, hai iblis, kata Yesus kepadanya. Sebab kitab suci berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya dialah yang engkau harus layani. Matius 4 ayat 10. Apabila Tuhan Yesus melayani ramai orang yang berlainan pada zaman Alkitab, Dia telah mengusir banyak iblis yang menunjukkan kepada kita bahwa iblislah yang bertanggungjawab ke atas kebanyakan penderitaan yang dialami oleh orang. Dan dalam Markus 16 ayat 17, Dia menyenaraikan beberapa tanda untuk mengenal pasti orang yang percaya, dan tanda yang pertama adalah mereka akan mengusir iblis. Tetapi dalam tempoh dia berada di padang gurun selama 40 hari, dia memberi kita pengertian tentang cara untuk menangani syaitan dan para iblis. Syaitan telah datang untuk menggoda dia, dan cubaan pertamanya adalah untuk Yesus memerintahkan batu itu menjadi roti. Yesus menjawab dengan memetik dari Injil Ulangan dan berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dengan roti sahaja, tetapi dengan setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Untuk kedua kalinya, Alkitab berkata, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait suci, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, terjunlah ke bawah. Matius 4 ayat 5 hingga 6. Sekali lagi, Yesus menjawab dan berkata, ada juga tertulis, janganlah engkau mencubai Tuhan, Allahmu. Matius 4 ayat 7. Kemudian datang cobaan yang terakhir. Ketika berada di sebuah gunung yang tinggi, syaitan menunjukkan dia semua kerajaan di dunia ini dan mengatakan bahwa dia akan memberikan Yesus semua itu jika dia tunduk dan menyembahnya. Yesus berfirman, nyahlah engkau dari sini, hai iblis. Perkataan asal dalam bahasa Ibrani bagi nyahlah dari sini bermaksud tenggelam atau hilang. Itulah pengusiran iblis. Dalam ketiga-tiga cobaan itu, Yesus menekankan secara konsisten kepada syaitan, ada tertulis dan setelah menyatakannya dengan jelas, dia berfirman, nyahlah engkau dari sini. Itulah caramu menangani syaitan. Kamu mengusir atau menghalau dia daripada rumahmu, tubuhmu, kotamu, bangsamu, dan lain-lain. Jika ia berlaku kepada anakmu, dan anakmu masih berada dalam lingkungan umur di mana kamu mengawal pergerakan mereka, kamu berkata, hai iblis, ini anakku. Lepaskan anakku. Nyahlah engkau dari sini. Dia terpaksa mematuhi kamu kerana kamu mengerjakan kuasamu dalam Kristus. Kamu mempunyai hak yang sah, kuasa untuk menggunakan nama Yesus serta menundukkan syaitan dan para iblisnya. Usirlah mereka. Puji Tuhan. Doa kita untuk hari ini. Syaitan tidak mempunyai hak untuk menentukan sesuatu dalam hidupku, dalam rumahku, atau dalam kehidupan orang yang aku kasihi. Dengan kuasaku dalam Kristus, aku mengerjakan kekuasaanku ke atas dia dan para iblisnya. Aku berjalan dalam kuasa dan dalam kemuliaan Bapa. Dalam nama Yesus, amin. Renungan tambahan kita untuk hari ini adalah Matius 10 ayat 7 hingga 8, Lukas 10 ayat 19, Markus 1 ayat 25 hingga 26 dan Efesus 4 ayat 27. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya.
Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Rapsodi hidupku sempurna dengan rapsodi.